Ustadz Habib Haddad Alwi memimpin salawat, zikir dan doa bersama masyarakat Labuan Batu Selatan yang ditujukan bagi para pemimpin bangsa. Acara zikir dan doa bersama ini dilaksanakan di halaman gedung SBBK Bukit Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Acara zikir dan doa yang mengangkat tema Satu Hati Satu Tujuan untuk NKRI ini turut dihadiri oleh Ketua DPD Puja Kesuma, Ketua Panji atau Panggilan Jiwa untuk Jokowi dan Maruf Amin, Jomar Sumatera Utara Ade Sandrawati Purba dan ribuan masyarakat lainnya. Ketua DPD Kabupaten Labuan Batu Selatan Puja Kesuma RM Murno yang memotori acara tersebut mengatakan, kegiatan ini sama sekali tak ada unsur politik. Pihaknya sangat mendukung program dan kebijakan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.